Hai teman-teman semua, assalamualaikum. Baik lagi di channel Alin. Jadi di video kali ini aku bakalan nge-review produk dari Vokalure yang kayak waktu itu. Tapi kan waktu itu aku nge-review eyeshadow sunrise. Tapi yang sekarang ini aku bakalan nge-review eyeshadow series yang Go Travel yang ini, yang Turki. Sebenarnya ini tuh nggak cuma Turki, jadi ada beberapa negara ya, kayak Paris, Perth, Peju, dan Turki. Nah, kenapa aku tuh beli yang Turki ini? Karena aku tuh suka sama yang ininya, yang Lisian Way. Jadi dia tuh kayak bling-bling gitu loh. Tuh, bagus banget di mata yang kayak gini. Di video ini aku nggak bakalan cuman kasih kalian tutorial sama review, aku juga bakal kasih kalian swatch di tangan aku biar kalian tahu pigmentasinya kayak apa. Terus eyeshadow ini lumayan affordable, harganya sekitar 137.000 dan kalian udah bisa mendapatkan warna dan 15 warna kayak gini. Aku bakal nge-review tempatnya dulu. Jadi tempatnya tuh bahan jadi kertas. Sebenarnya ini ada dustbox-nya, cuman seperti biasa dustbox-nya udah aku buang. Kayak gini ada bacaannya Go Travel di sini. Terus ada tulisannya Vokalure. Ini dan di sini ada tulisan kayak Turki sama 15 color eyeshadow palette dari Vokalure. Ini kayak gambar negara Turkinya kayak. Terus di sini ada kaca gede. Kaca gede, di sini ada eyeshadow-nya yang 15 warna. Aku bakalan mulai dari sini dulu, sini ke bawah. Oke. Untuk yang pertama, ini yang Antalya Nguyen. Warnanya mungkin nggak terlalu kelihatan karena ini tuh bisa dipakai buat base. Buat base eyeshadow-nya. Nah, terus yang kedua. Wah, ini bagus ya. Yang Alisa Island, terus yang ketiga. Yang ini yang golden, yang Antalya. Terus yang keempat ini yang Golden Horn dan ini. Wah, ini bagus banget. Ini yang Lisian Way kayak gini. Nah, yang ini yang Baklava. Lalu kemudian yang Turkish Delight. Lalu kemudian yang Pop Kalki. Lalu kemudian yang Galata Tower. Lalu kemudian yang Yelova. Terus, lalu kemudian yang Cotton Place. Wah, ini bagus banget. Terus, kemudian yang Marmaris. Lalu kemudian yang Ankara. Terus kemudian yang hazelnut warna coklat tua gitu. Terus yang terakhir yang Tron. Ini dia warna-warnanya teman-teman.
Nah, pertama aku bakalan pakai base eyeshadow dulu. Lalu kemudian aku bakalan pilih warna yang ini dulu. Buat base-nya. Lalu aku bakalan pakai pilih warna yang ini. Layer yang kedua, aku baluin di seluruh kotak mata. Lalu kemudian aku bakalan pakai yang warna ini, Epova, untuk di ujung mataku. Ngambilnya dikit-dikit aja ya, soalnya ini beneran pigmented banget. Diblurin dari ujung ke tengah. Seperti ini. Ini sebelahnya agak kurang. Lalu aku pakai warna yang sama di pangkal mata aku. Lalu aku pakai warna yang sama. Jadi warna ini dan ini, warna ini dan ini di bawah. Di situ aku bakalan pakai warna yang ini, yang cotton colors, untuk di tengah kepala mata. Warnanya keluar banget. Terus aku juga bakal nyobain yang ini. Kayak menumpuk-numpuk gitu masa. Lalu kemudian aku bakalan pakai yang cotton press tadi untuk di bawah. Jadi di pangkal mata ke tengah. Biar bling-bling misalnya. Udah kayak gini, lalu aku bakal pakai
eyeliner. Aku bakalan pakai yang sebelahnya, terus pakai bulu mata, dan aku bakal kembali. Oke. Nah, ini jadi ya, teman-teman. Gimana menurut kalian? Nah, teman-teman, jadi sekian dulu video review dari aku. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian, dan buat kalian yang mau request aku bikin video apa selanjutnya, silahkan komen di bawah. Dan ikutin terus video-videoku selanjutnya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.